Sini. Teman-teman, hari ini kita mau buat kecil. Bahannya ada sendok. Ini yang air 700 ml. Gulanya 200. Ayo, masukkan. Masukkan nuci yang dulu. Ya, buka dulu. Rasa anggur. Kita tuang. Ya. Pelan-pelan, tuang. Udah? Semuanya dong. Semuanya jangan ada yang tinggal. Terus gulanya? Gulanya bisa gula 200 gram atau sesuai selera. Selera ini gimana? Iya, maksudnya semuanya. Nanti habis ini kalau udah larut kita baunya kayak mutir jauh deh. Kalau sudah larut nanti kita taruh di atas kompor. Hati-hati teman-teman, soalnya panas. Kita masukkan kompor dulu ya. Kita masak sampai mendidih. Ambil terus diaduk. Sekarang kita masukkan asin. Ayo. Semuanya. Semuanya masukkan semua. Aduk kembali. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam cup. Ini cupnya. Siap-siap kita akan cetak. Sudah kita cetak. Kita biarkan dulu dingin. Hangat. Dingin, jadi dingin. Kalau sudah dingin, baru kita masukkan ke dalam freezer. Kulkas, bukan freezer, kulkas di bawahnya. Kita kan nggak beku, nah kalau di atas jadi beku. Simpan di kulkas biar dingin. Sebaik cepat dingin ya, supaya kamu bisa aku makan. Satu jam. Kita menunggu. Kita menunggu satu jam. Ini tadi. Ini sini kucing. Menunggu ya. Tunggu pudingnya dingin ya. Ini. Ya jadi kita nunggu kita ambil lagi.
aku sendiri ambil bahan-bahannya di rumah. Beli lilinnya dulu. Mau pilih mau rasa apa? Iya, coklat. Terus yang ungu-ungu itu yang aku lihat di sini itu rasa apa? Bukan. Ya, rasa pekaran atau rasa. Kemarin leci ya. Like, comment, subscribe di Tomo Merah ini berubah di DA.